Adakah engkau dengar nyanyian jiwa yang meratapi para pemuda yang terusir dari negara masjid ini? Orang-orang miskin yang digebak dan diusir karena kau anggap kemalukan umum dan terus. Adakah engkau membuka matamu ketika seorang pengembara lelah meneteskan air matanya di halaman masjid karena engkau mengunci rumah Tuhan? Hanya karena takut ada rampok yang akan memborong jam nanti yang kau sumbangkan dari hasil korupsi dan korupsi. Adakah engkau merapa nurani orang di sekitar masjidmu yang terhimpit derita? Kau membacakan saldo yang banyak, tapi terdengar oleh sisi. Kau membangunkan orang tersebut. Tetapi apa yang dimakan oleh si miskin dari hasil membangunkan orang? Adakah engkau saksikan dirimu sendiri menjadi seorang terdepan dalam saat jamaah ketika fajar dan memberikan? Ya Allah, di rumahmu sendiri kau saksikan nafsu setan berwajah dermawan, penggembala domba bercuma serigala. Masjid sepi pakai kuburan, dibangun di setiap sudut kehidupan tidak memberi apa-apa kecuali kebisingan. Ya Allah, aku merindukan para pelayan umat di masjidmu yang ikut merintihkan doa-doa orang miskin yang mulutnya terdengar rasa cinta, yang dari sejuta keluar semua surga, yang dari hatinya ada ketuhan negara, yang dari kelopak matanya berbalik air mata kepedihan, yang dari keburan jantungnya ada rasa. Terima kasih.